mouse. Halo guys, kembali lagi bersama gue, dan kali ini gue ingin membahas mouse wireless dari Fantech, yaitu Rigor WG10 dan pengalaman gue menggunakannya selama setahun. Oke, let's go. Ya, karena ini mouse wireless, berarti ini menggunakan sebuah daya, yaitu daya yang digunakan itu pakai baterai, ya, baterai ABC seperti biasa, dan pengalaman gue menggunakan baterai ABC seperti ini bisa dibilang boros banget. Soalnya kalau pakai baterai ABC ini bisa bertahan kurang lebih sebulan saja. Ya, baterai ginian doang nih. Kan biasanya kalau pakai mouse Logitech lah, Logitech yang kayak biasa lah, bentar. Gue coba tunjukin lah Logitech yang mana. Ya, seperti Logitech yang ini. Ya, tapi kan mouse Logitech ini bisa dibilang awet banget menggunakan baterainya. Soalnya baterai yang digunakan juga sama, yaitu baterai ini ABC. Gue sudah sebelum menggunakan ini mouse ini, gue juga menggunakan mouse ini, dan bisa dibilang mouse ini benar-benar awet banget dalam penggunaan baterainya. Bisa dibilang lebih dari setahun lah, cuman menggunakan satu baterai saja tanpa digonta-ganti. Sedangkan pakai baterai yang menggunakan mouse ini, sayangnya baterainya cepet banget habis seperti yang dibilang tadi. Kalau misalnya pakai baterai ABC yang biasa kayak gini, cuman kurang lebih dari sebulan saja. Sedangkan kalau misalnya pakai baterai yang kayak gini nih, baterai alkalin, bisa dibilang cuman sampai 2 bulanan doang. Jadi bisa dibilang boros banget lah penggunaan baterainya untuk mouse ini, Fantech Rigor ini. Karena kekurangan baterainya ini, makanya gue beralih ke mouse Rexus ini. Yang dimana mouse ini bisa di-charge. Bisa dilihat nih ada casannya USB Type-C. Bisa di-charge, karena itulah gue berpindah ke mouse Rexus ini. Itu aja sih sebenarnya untuk pengalaman menggunakan setahun. Untuk mouse-nya bisa dibilang bagus banget lah. Cukup, tapi sayangnya di baterainya itu saja yang dimana gue itu kurang suka lah untuk daya tahan baterainya, jadi gue berpindah ke mouse Rexus ini. Ya, itu saja video dari gue, bisa dibilang videonya singkat. Like jika kalian suka, komen, subscribe, dan lain-lain sebagainya. Itu saja dari gue, ciao-ciao.